Akhirnya sampai. Tak tahulah okey ke tak okey. Hola, bersama aku lagi Kainis dan Cangka John Sleeve, okey? Hari ni aku nak buat konten lagi. Macam biasa lah konten kan. Jadi hari ni mungkin aku akan buka 3 booster box. Tapi 3 booster box ni aku tak buka semualah. Aku akan buka 8 pack. Sebab aku beli ni ialah dengan seller yang baru. Jadi aku macam ada was-was sikit. Jadi kalau aku tak was-was, aku tengok pack ni okey, ada code card dalam dia, booster pack dia bagus, dia bukan tiruan. Jadi aku akan share dia punya link Shopee, okey. Jadi apa yang aku beli? Aku beli Brilliant Star. Brilliant Star yang susah dapat dan harga mahal. Aku baru-baru ni tengok dekat kedai lain pun dah 700 lebih, 800 lebih. Dan VV Voltage aku beli. VV Voltage ni aku beli sebab sekarang ni stok dia dah tak ada. Aku tengok kat mana pun dah tak ada lagi stok VV Voltage. Jadi aku belilah VV Voltage. Kemungkinan akan keluar lepas ni mungkin mahal satu booster box ni. Dan Darkness Ablaze. Darkness Ablaze pun aku dengar pun sama. Jadi ada 3 booster box. Kali ni aku nak tengok dia punya betul ke benda ni ori ke tak. Sebab kita beli pada seller lain, macam Impost, Toys Bar, Ace kan, kita tahu kan benda tu yang trusted seller kan. Jadi yang ni kita kena try dulu. Kalau okey aku akan terus beli dengan dia. Okey. Tanpa membuang masa, jom kita tengok view tangan aku. Kita akan buka View Voltage, Brilliant Star dan Darkness Ablaze. 8 pack saja. Okey, macam yang aku cakap tadi, hari ni aku nak buka 3 booster box tapi 8 pack saja, bukan semua eh. Sebab kita nak tengok keaslian dia. Adakah betul booster box ni adalah yang boleh dipercayai. Jadi macam yang aku cakap tadi, kalau benda ni dipercayai, aku akan terus beli dengan seller ni walaupun dia jauh, kita pernah pergi dia. Okey, tanpa membuang masa, aku akan buka daripada Darkness Ablaze. Okey, start ada boleh, lepas tu Brilliant Voltage dan Brilliant Stars. 8 pack saja, okey. Dan kemudian aku lupa nak ucap, jangan lupa puasa eh. Ni dah bulan puasa ni. Aku buat rekod ni time bulan puasa. Jadi jom kita buka. Kita akan buat battle. Jadi korang boleh pilih team yang korang minat kan. Team Darkness Ablaze, Brilliant Voltage ataupun Brilliant Star. Tetapi dan untuk kepastian, kita boleh tengoklah ni yang lama yang aku ada lagi simpan, ni pun yang baru. Nampak macam tak tahulah. Okay, plastik ke apa aku tak pasti. Dan aku ada juga Darkness Ablaze, berapa pack daripada Darkness Ablaze. Nampak macam sama je kan. Okay, aku rasa insyaAllah ori ni, ni ori. Okay, tanpa membuang masa, jom kita buka Darkness Ablaze daripada pack. Aku akan mula dengan pack siapa? Sekejap. Sekejap. Sorry eh, aku setelah ambil artwork, sekejap aku tukar sekejap. Aku nak ambil artwork pada ni. Okay, settle. Aku akan mungkin beli lagi kalau benda ni asli. Sebab yelah, dia ada stock View Voltage dan Darkness Ablaze. Jadi jom kita buka pack daripada Darkness Ablaze. Okay, ada code card. Nampak benda ni asli. Code card aku share. Kita ambil 4 card di belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi kita start dengan energy, grass energy, spin pool, Lyran, Sinisty, Toxel, Bunnelby, Wimpod, Chupcho, Sinity, Reverse dan tak ada Melmetal saja, rare saja. Dan kita teruskan pack daripada pack VV Voltage, pack Zarud.
Dalam ni kalau dapat kod card warna hijau pun seronok. Sebab apa? Kita boleh dapat Amazing Rare. Aku setakat ni boh sekali je kot pull Amazing Rare. Susah sikit aku nak pull Amazing Rare. Bath, Kakuna, Arokuda, Seedot, Enfi, Shepard, Pochina, Dialga Reverse dan okay, Orbital V. Nampak eh. Okay, kita dapat satu hit permulaan daripada Team V Voltage. Satu hit, iaitu Orbital. Jom kita sleevekan dia, Orbital ni. Okay, ni Orbital. Satu hit daripada V Voltage. Dan kita teruskan daripada pack Villain Star. Aku buka pada pack Whimsicott dulu. Okay, semoga ada kesinaran untuk Team Brilliant Star aku. Kod aku share 1, 2, 3, 4. Okay, Fighting Energy, Sispy, Astrola, Premonition, susah tu, Magram, Gimbal, Turkwig, Trumpage, Piplup, Stromish, Impidium Reverse dan V, Shiny V. Satu lagi hit daripada Team, satu hit daripada Team Brainstar. Nampaknya Brainstar dengan V Voltage, dia bukan terbersaing lah. Secara sihat dua-dua dapat V. Kalau tak sihat tak tahu macam mana. So kita ada dua hit. Kita teruskan lagi daripada Team Darkness Ablaze. Adakah Darkness, okey cantik kot kawan putih. Adakah Darkness Ablaze kita pun ada hit? Pack kedua daripada Darkness Ablaze, 4 card di belakang. Kita start Fire Energy. Yes, Fire Energy, Glimwood Tangle, Dartrix, Lunatone, Aaron, Torchic, dan Mr. Mind, Flyching, Electrike, Relicath Reverse dan tak ada kan Mr. Rhyme saja. Ha? Rare je. Kok kat warna putih? Biasa dapat holo rare. Tapi kita dapat rare saja. Kita teruskan dengan pack Celebi. The Legend of Celebi. Mungkin The Legend Celebi. Okey, kod card aku share. Okey. Ni kod card ni hijau. Tapi jangan risau. Yang ni mesti ada Amazing Rare aku rasa. Jadi kita buat macam tu ya trick dia. Water Energy, Wash Energy, Charmeleon, Pidgey, Tenemo, Columbus, Woobat, Tylo, Charmander, Gabit Drill, Rare dan tak ada Weedle Holo Rare. The holo saja. Dan kita teruskan pack yang kedua daripada Team Brilliant Star. Adakah Brilliant Star kita ada hit lagi? Sebab team daripada Team Brilliant Star, V Voltage tak ada hit. Dia baru satu hit saja. Pack kedua dia tak ada hit. Okay, Fire Energy, Magma Basin, Groudon, Ultra Ball, Sog, Ropish, Golurk, Chimicho, Chimchar, Chinchino Reverse dan tak ada more team sahaja. Okay, maksudnya pack yang kedua daripada Team Darkness Ablaze V Voltage Ablaze Star tak ada hit. Okay, jadi kita teruskan dengan pack Internetus. Oh, plastik dia agak lembut. Aku rasa ni set, pack lama ni. Sekejap, plastik dia lembut sangat. Okay, kod card aku share. 4 card di belakang. Okay, Lightning Energy, Fluffy, Foreign, Red Fossil, Fletching, Electrike, Pansage, Skarmory dan set Darkness Ablaze. Kebiasaannya aku selalu dapat orang kata error pack. Biasa kod kawan hijau mesti dapat hit. Kod kawan putih pun dapat hit juga kadang. Okay, kita teruskan lagi dengan pack daripada VV Voltage. VV Voltage ni kalau dapat Pikachu Rainbow Rare memang nice gila. Okay, 1, 2, 3, 4 ni kod kawan hijau aku letak belakang. Aku harap ada Amazing, satu Amazing Rare. Aku tak nak pull Amazing Rare. Jadi kalau dapat Amazing Rare malam ni memang power. Voltorb, Rockruff, Tylo, Yanmar, Wubat, Binage Rare dan tak ada Tynamo Holo saja. Dan kita teruskan lagi dengan pack kita punya Arceus, dewa-dewa Pokemon Brilliant Star. Dia pack lain kau tak buka, kau tak berapa sangat, kau tak berapa rasa yang
nak sangat buka tau. Tapi pack daripada Brain Star ni kau rasa, ish, bila dapat nak buka balik ni Brain Star. Ya, sebab Brain Star ni banyak card best bagi aku lah. Bagi aku, untuk slot TG yang biasa punya, aku dah full lah. Aku dah dapat semua. Aku pun ada album aku, Snorren, North Face, Tedene, Tebas, Hulure dan Drive saja. Nampaknya pack ketiga pun tak ada. Dan kita pergi ke pack yang keempat. Huh, nampak ni, Charizard lawan Charizard dengan Pikachu. Pikachu di tengah-tengah saja. Jadi jom kita buka pack Charizard daripada Darkness Ablaze. Oh, buka kulan je. 1, 2, 3, 4. Okay, Fire Energy, Fighting Energy, Jotrix, Turbo Patch, Kabu, Toxel, Bunnelby, Windpot, Chupcho, Skarmory, Toxapel Reverse dan Mimikyu. Rare saja. Pun tak ada hit lagi Darkness Ablaze. Setakat ni Darkness Ablaze belum ada hit. Jadi adakah Charizard daripada Brilliant Star pun tak ada hit? Kita kena tengok. Okey, kod-kod warna putih cantik, 4 kad di belakang. Okey, kita tengok apa. Psychic Energy, Trombikik, Nessa, Korokorok, Wooper, Meowth, Contini, Orokuda, Ninkada, Swelo, Holo dan wow, hui. Maksudnya seller ni tak tipu. Jadi aku akan share seller ni. Nama dia apa benda, aku lupa. Thunder Sky tak salah aku. Kau share. Tapi jauh sikit daripada Sarawak. Kau kena order. Huff. Bea. Hui. Lawa Bea ni. Nampaknya macam V-Voltage menang. Adakah dalam Brain Star kita ada Amazing Rare, ada Secret Rare kita? Ni Charizard. Tadi Charizard daripada Darkness Ablaze tak ada hit. Okay, kod kad aku belanja. 4 kad di belakang. 1, 2, 3, 4. Slot TG pun aku tak ada nampak lagi sekarang ni. Leaf Energy, Friend Ingala, Probopass, Timbiture, Purloin, Duskull, Sneasel, Propish. Dekat seller ni aku dah beli 2 kali lagi. Saya tak lupa. Celebration aku dah beli juga. Clefairy Reverse dan tak ada. Nampaknya team yang mendahului adalah team V-Voltage sebab dia power. Dia dapat Secret Rare satu. Secret Rare. Okay, kita teruskan lagi dengan team Darkness Ablaze yang belum ada hit. Yang kata tak ada hit, tiba-tiba dia keluar Charizard. Tak gila kau? Menang lah dia bro. Tapi tak tahu. Oh, kantoi. Charizard ni tak ada macam ni. Buka warna hijau. Pakat di belakang. Fire Energy, Leaf Energy, Vanillish, Ears, Big Parasol, Jigglypuff, Trumpich, Torchic, Rookidee, Terrarusa, Cufarm Reverse dan Mimikyu. Tak ada. Darkness Ablaze masih tak ada hit lagi. Kita tak dapat lagi satu hit daripada Darkness Ablaze. Sebab tak tahulah sebab apa. Darkness Ablaze ni antara set yang paling susah lah orang nak pulse sesuatu. Kan? Okay, kod-kod belanja. 1, 2, 3, 4. Memang ada hit lah tu. Kalau dah kira hit. Okay, aku harap kita boleh dapat. Tapi dapat rainbow ni tak boleh dapat rainbow Pikachu macam tu. Charmander, Chatot, Joltik, Dedenne Reverse dan lagi satu Togekiss. Agak mengganas ni V-Voltage ni. Kita dapat 3 hit. Tapi aku agak risau. Yelah, kita buka 8 pack. Ada baki lagi berapa pack dalam box tu. Jadi gang yang bok-bok lain kan dah bosan tak ada hit. Dah aku tuduh scammer ni. Susah je tu. Nampaknya kalau ikutkan Sekarang ni team V-Voltage lah menang. Barang team lain masih tak dapat kejar team V-Voltage yang power ni. Kod-kod aku share. 1, 2, 3, 4. Ni mungkin aku rekod ni Jumaat. Mungkin berkat Jumaat. Darkness Energy, Tropius, Claydol, Freshwater Set, Chupcho, Shinx, Farfetch, Execute, Grimer, Passive Reverse. Lagi sekali kita pull Vista Charizard. Aku dapat pull Charizard Vista. Aku dah ada.
Jadi yang ni aku terpaksa let go lah. Dah ada kan. Okay, boleh tahan. Brinstar dan V-Voltage sangat menggiurkan, sangat power orang kata. Sebab dia dah banyak hit. Aku tengok Darkness Ablaze. Aku terpaksa buat jadi tadi sebab aku tengok lampu mic aku ni. Sebab kau tahu tak, sebelum ni aku ada record video sekali bateri habis. Nasib baik aku ada buat gambar belah depan ni, jadi kita boleh guna suara daripada depan saja. Wih, kau ni hijau semua. Bahaya ni Darkness Ablaze ni. Tossapest, Parasect, Hiding Energy, Pansier, Tedarusa, Trumpage, Analyte, Gollet, dan Mr. Rhyme, dan Tersebai. Tak ada hit juga. Maksudnya Darkness Ablaze tinggal 2 pack tapi tak ada hit eh. Ni kita buka daripada VV Voltage daripada pack Celebi. Adakah Celebi ada hit? Kokat aku belanja. Ni kokat warna hijau. Sebab korang pun boleh tahu sebab ada redeem situ. Jadi aku alih ke sini supaya Amazing Rare last sekali. Fire Energy, Kakuna Mantana, Earth Bath, Starfish, Eevee, Seedot, Electrike, Clefairy, Fanfi, Suzy Reverse dan Holorex Stuff. Holorex saja. Okey, kita teruskan pack daripada Shami. Pack Shami ni aku nak Shami Vista sebenarnya. Sebab aku ialah set kali ni aku kumpul Vista yang biasa. Aku tak kumpul yang gold ke apa. Jadi aku harap aku boleh dapat satu Shami Vista. Kindler, Print Plop, Cherry Scare, XU, Impidim, Magma, Riolu, Burmy, Land Policy Reverse dan tak ada Pemadam. Tapi kalau ikut keseluruhan dia, walaupun ni ada Charizard, aku rasa yang menang tu masihlah V-Voltage sebab dia ada satu Secret Rare. Kedua pack last, iaitu daripada Darkness Ablaze yang masih tak ada hit lagi. Tak tahulah dia nak buat comeback untuk Charizard ke tak. Aku harap kita boleh dapat Charizard. Kan? Okay, Fire Energy. Kalau kita tak dapat Charizard, tak tahulah. Aku ada lagi Darkness Ablaze punya booster box. Aku ada lagi dua tu selaku. Tedarusa, Trumpage, Ducklet Reverse dan tak ada juga Hydreigon saja. Kita pergi ke pack yang kedua daripada Orbital. Ada tak hit? Okey, kod kad aku belanja, kod kad warna hijau ni. Okey, ni aku slate sini. Harap dapat Amazing Rare. Psychic Energy, Digstaff, Charmeleon, Pinchurichin, Beldum, Fanfi, Askull, Electrike, Pinico, Metagross dan tak ada Electros Rare, Reverse Holo Rare. Okay, kita teruskan untuk team Brainstar, iaitu team daripada Arceus, Dewa-Dewa Pokemon. Okay, kokat. Aku sebenarnya juga dah lama tak buka kokat Pokemon ni. Rasa rindu. Jadi kita buka lah hari ni. Water Energy, Patrick, Vestarium, Luxio, Staryu, Karablast, Clefairy, Cherubi, Sock, Chupcho, Reverse dan tak ada Magmortar Rare saja. Okay, last pack daripada semua, bukan semua, tak ada Sableye, Vibrotic dan Brainstar. Untuk kalau ikutkan sekarang ni adalah team daripada V-Voltage lah yang mendahului. Dan ni pack Charizard. Adakah kita boleh dapat sesuatu? Nampaknya pack Darkness Ablaze tak mengizinkan kita untuk dapat hit. Rose Tower, Phalanx Bell, Ariados, Trumpage, Torchic, Rookidee, Tedarusa, Penpour dan Mr. Mine dan tak ada. Nampaknya tak ada luck lah untuk Darkness Ablaze sebab Darkness Ablaze tak ada hit. Okay, kita buka last pack daripada V-Voltage yang V-Voltage kan dah mendahului. Dia ada 3 hit. Okay, aku belanja.
kita boleh dapat Amazing Rare. Aku nak sangat tengok Rayquaza Amazing Rare ni. Tak dapat lagi tengok. Stanji kan, Stonefish, Sableye, Cromorant, Eevee, Trapish, Shippet, Jutel, Riolu, Azutor dan Wailord Holorare saja. Nampaknya pengakhiran V-Voltage dengan 3 hit, iaitu kita dapat Togekiss V, Bea dan Orbital V. Dan last pack daripada Brilliant Star, set yang paling baru, aku rasa paling latest kan. Set latest ni Charizard. Charizard tadi tak ada hit. Adakah Charizard ni ada hit? Jadi 1, 2, 3, 4 ada Vista. Okay, ada Vista, Vista, Starmie, Maxwell, Lusclop, Kefairy, Bidoof, Electabuzz, Howlucha, Buzzle, Wormadam Holo dan tak ada Professor Razor Holo Rare je. Nampaknya kita tengok team V Voltage menang sebab dia ada Secret Rare dan 2 V. Dan ni 1 V dan 1 V Star. Tengok ni, ni daripada team Brilliant Star dan ni daripada team V Voltage. Okey, itu saja konten aku untuk hari ini. Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang, InsyaAllah. Kalau ada rezeki, kita buka lagi box-box yang lain, okay? Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.